Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum tutorial ini, ada baiknya teman-teman terus selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, di sini saya akan memberikan update HP RAM 6GB. Ini harganya murah, mulai 1 jutaan rupiah ya. Ini dilansir dari lamongantoday.com ya. Nah, apa saja itu? Stay tune terus video ini ya. Nah, di sini penjelasannya saya akan percepat ya. Pengguna smartphone seringkali mengeluh dengan kondisi HP yang memiliki RAM terbatas. HP dengan RAM yang rendah cukup berpengaruh terhadap performa ponsel itu sendiri. Nah, saat ini ada beberapa perusahaan pabrik ponsel seperti ini ya, yang disebutkan ya, Vivo, Oppo, Infinix, Asus, Samsung, dan Realme menyediakan HP dengan RAM yang cukup tinggi, mulai dari RAM 4GB hingga 6GB lebih. Nah, lalu selain prosesor mumpuni, faktor penentu lemot tidaknya HP ada di kapasitas memori RAM. Makin besar RAM, maka makin kuat pula HP menjalankan multitasking. Tidak terlalu lama kami rangkum harga HP yang memiliki RAM 6GB namun dengan harga yang murah sehingga masih terjangkau. Dikutip dari Pricebook ini ya. Nah, satu adalah Oppo F9 atau F9. Desain layarnya sudah kekinian dan bentang layar 6,3 inch. Resolusi layarnya tinggi mencapai 2340x1080 pixel. Dengan teknologi IPS LCD, sistem Android yang dipakai masih Android Oreo atau 8.1. Namun prosesornya cukup mumpuni, yaitu MediaTek Helio P60 Octa-Core. Sayangnya baterai yang ditanamkan tergolong standar untuk saat ini, yaitu 3500 mAh. Lalu untuk selanjutnya, harganya yaitu 1.788.000 ya. Ini di toko e-commerce ya, Shopee ya. Nah, lalu nomor 2 ada Xiaomi Redmi Note 8. Layarnya 6,3 inch dengan resolusi 2340x1080 pixel. Android dipakai Android Pie atau 9.0. Baterai dipakai cukup besar, yakni 4000 mAh. Port charger pun sudah mengadopsi USB Type-C. Prosesor yang dipakai Snapdragon 665 Octa-Core. Nah, Xiaomi Redmi Note 8 ini dibanderol dengan harga Rp2.459.000. Lalu yang ketiga ada Asus Zenfone Max Pro M1. Layar cukup kompak 6 inch dengan resolusi 2160x1080 pixel, teknologi IPS LCD. Android yang dipakai 8.1 atau Oreo. Kapasitas baterai besar mencapai 5000 mAh. Prosesor yang dipakai Snapdragon 636 Octa-Core. Asus Zenfone Max Pro M1 ini dibanderol dengan harga Rp2.699.000. Lalu nomor 4 ada Vivo V9 atau V9 ya. Vivo V9 merupakan HP keluaran tahun 2018 yang saat ini masih terjaga kondisi barunya di sejumlah marketplace. Vivo V9 menggunakan bahan material aluminium sehingga nampak kokoh dan kuat. Resolusi layarnya mencapai 2280x1080 pixel dengan layar 6,3 inch. Android yang dipakai masih menggunakan Oreo atau Android 8.1. Prosesornya menggunakan Snapdragon 660 Octa-Core. Nah, Vivo V9 ini dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Lalu ada Infinix S5. Layarnya 6,6 inch dengan resolusi 1600x720 pixel. Android yang dipakai Android Pie. Prosesor MediaTek Helio P22 Octa-Core. Baterai yang ditanam sebesar mencapai 4000 mAh. Nah, Infinix S5 ini dibanderol dengan harga Rp2.485.000. Lalu yang keenam ada Infinix Hot 7 Pro. Infinix Hot 7 Pro dibekali RAM 6GB dan layar IPS 6,2 inch. Di sisi prosesor, HP tersebut telah dibanderolkan MediaTek Helio P22. Untuk
tergantung soal kamera. Infinix K7 Pro memiliki resolusi 13 megapiksel dan kameranya ada 2. Kamera sekunder beresolusi 2 megapiksel. Menariknya baterai tetap mengap cukup besar yaitu 4000 mAh. Infinix K7 Pro dibanderol dengan harga Rp1.779.000. Lalu nomor 7 ada Realme 2 Pro. Prosesornya Snapdragon 660 AIAA dengan layar 6,3 inch tapi sayang baterainya tergolong standar yaitu 3500 mAh. Namun dengan performa yang ditawarkan, rasanya Realme 2 Pro layak untuk ditebus. Realme 2 Pro dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Lalu yang 8 ada Vivo Z1 Pro. HP dibekal dengan prosesor Snapdragon 712 dan layar 6,53 inch. Baterainya besar yaitu 5000 mAh. Kamera belakangnya ada 3 yaitu 13 megapiksel, 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk urusan selfie, Vivo Z1 Pro memiliki kamera 32 megapiksel. Vivo Z1 Pro ini dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Lalu nomor 9 adalah Asus Zenfone Max Pro M1. Layar 6 inch dan prosesor Snapdragon 636, baterai tergolong besar yakni 5000 mAh. Asus Zenfone Max Pro M1 dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Lalu yang ke-10 yaitu Realme 3 Pro. Layar cukup luas 6,3 inch dengan resolusi mencapai 2340x1080 pixel. Realme 3 Pro memakai prosesor Snapdragon 710 octa-core dengan OS Android Pie. Baterainya cukup besar yakni 4045 mAh. Untuk sekedar bermedia sosial, tentu kekuatan baterainya akan tahan cukup lama. Untuk mendapatkan Realme 3 Pro varian ROM 128GB diperlukan dana Rp2.399.000. Sementara itu untuk ROM 64 ditebus dan harga Rp2.299.000. Nah, itu tadi adalah 10 harga Android dengan RAM 6GB ya. Daftar Android dengan RAM 6GB dengan harga murah ya di tahun 2020. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.